sampai di sini. Kali ini kita berada di Pantai Kukup. Bahwasanya pada kesempatan hari ini untuk impes ataupun ubur-ubur laut itu sudah mendarat. Nah ini nih, contohnya seperti ini. Jadi mohon diwaspadai untuk para pengunjung. Ini bentuknya berlubung seperti balon, berwarna biru ada tentakelnya ini. Jadi ini saya menyentuh ini tanpa menggunakan latex, itu di bagian kelapa. Nanti kalau terkena kulit itu nanti akan terasa gatal, panas, atau disebut alergi. Untuk itu bagi para pengunjung yang mungkin ingin berkunjung di objek wisata Pantai Kukup, itu mohon berhati-hati dengan adanya biota laut yang namanya impes atau ubur-ubur. Sekali lagi, ini bentuknya seperti balon berwarna biru. Ini ada tentakelnya berwarna biru ini. Ini kalau menyentuh langsung kulit, itu akan terasa gatal. Dan biasanya itu kalau sudah tersengat, kalau yang tidak tahan untuk daya tahan tubuhnya itu akan gatal. Nanti lama-lama akan perutnya sakit, sesak nafas, dan itu nanti akan menyebabkan nanti bisa pingsan. Untuk itu bagi para pengunjung itu yang sudah tersengat itu tidak usah panik, langsung aja menghubungi posar atau bisa juga bagian kulit itu yang tersengat ataupun terkena ubur-ubur atau impas itu langsung dibasuh dengan air laut juga bisa. Itu biar bersih untuk menghilangkan tentakel-tentakel yang di sini. Itu mari kita coba lihat berapa banyak untuk ubur-ubur di siang hari ini. Dan juga terpantau di posar tadi juga sudah beberapa mengobati para wisatawan yang tersengat. Oke, kita ada Fredo yang diucapkan terima kasih.